Nah, jadi ini tuh kan kalau udah kita olesin sama selainya, kita timpa aja sama kue yang coklat. Terus kasih lagi selai stroberi di atasnya. Dan kita timpa lagi sama adonan yang warna kuning. Terus bagian sisi-sisinya itu kita rapiin aja gitu, dipotong sedikit supaya nanti hasilnya bagus. Oh ya, sebelumnya itu ditaruh aja dulu di lemari es kira-kira 10 menitan ya. Tujuannya tuh supaya bolunya tuh set aja gitu, kan ada selai nanas, jadi nggak geser-geser gitu selainya. Nah, ini kita potong sisi-sisinya. Langsung kita potong aja. Nah, ini tampilannya ya, bagus banget. Jadi walaupun cuman pakai 4 telur, tapi hasil bolu Surabayanya tetap lembut kayak gini. Nah, lembut banget kan? Ini juga rasanya menurut aku enak ya. Manisnya juga pas banget dikombinasikan sama selai stroberinya. Jadi ekonomis, cuman pakai 4 telur aja bisa jadi bolu Surabaya seenak ini. Oke, sekian dulu video dari aku. Selamat mencoba. Makasih udah nonton dan see you on the next video. Bye.